Sistem operasi kepolisian terpusat selama Turangga 2018 selama 20 hari, pengendara yang lengkap namun helmnya usang langsung diganti helm baru dari polisi. Pihak kepolisian Timur Tengah Selatan kini terus melakukan operasi kepolisian terpusat keselamatan Turangga 2018. Dan kali ini dilakukan tepat di depan kantor Polres Kempat. Operasi ini berlangsung sejak tanggal 5 hingga 25 Maret mendatang. Satu persatu kendaraan yang melintas di jalan ini selalu diperiksa kelengkapannya oleh petugas. Bagi yang melakukan pelanggaran ringan diberikan peringatan, sedangkan yang melakukan pelanggaran berat seperti melanggar traffic light dan melawan arus langsung ditindak. Pihak kepolisian menyebut kegiatan ini 80% bersifat peneguran dan 20% penindakan. Uniknya dalam operasi kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Para pengendara sepeda motor yang lengkap mengendarai sepeda motor namun kondisi helm rusak langsung diganti oleh polisi. Polres Timur Tengah Selatan memberikan penghargaan kepada pengguna jalan atau pengguna kendaraan bermotor yang lengkap dalam berkendaraan bermotor, baik itu surat-surat kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan perorangan, sehingga sebagai ucapan terima kasih penghargaan diberikan kepada yang helmnya sudah tidak layak pakai tapi lengkap, diberikan dengan helm yang baru supaya dia lebih termotivasi untuk dalam mengendarai kendaraan dengan kelengkapan yang ada untuk keselamatan diri. Adapun sasaran operasi keselamatan atau simpati yang digelar sejak tanggal 5 hingga tanggal 25 Maret 2018 adalah kelengkapan surat-surat, identitas pengendara, fasilitas keselamatan helm dan lain sebagainya. Yang diutamakan adalah keselamatan berlalu lintas, juga ketertiban dalam berkendara sehingga selamat sampai tujuan. Dari Timur Tengah Selatan, Said Besi, Tim iNews melaporkan.